Hai guys, welcome to my channel. Saya Giovanni Anggastasari. Hari ini aku mau ngasih kalian tutorial cara nge-wave rambut ala-ala Korea gitu. So, let's go. Yes guys, hari ini aku mau nge-wave rambut pakai catokan ini dari Remington. Cara hidupinnya gampang banget, cuman dinaikin itu on. Kalau kalian turunin mati off. Dan katanya sih cuma butuh 30 detik aja untuk panasin catokannya. So, kita tunggu sebentar ya guys. Dan yang pertama harus kita lakuin itu adalah kita bagi rambut kita dulu jadi dua bagian. Jadi kita ambil setengah bagian. Terus dijedai. Aku pakai jepit jedai ya guys. Kalian bisa pakai jepit yang lain. Setelah itu oh ya, ini nih catokannya bakalan panas banget, nanti rambut kalian bakalan berasap juga. So kalau kalian punya catokan yang sama kayak aku yang gak ada pengatur suhunya, kalian bisa matiin dulu kalau sudah terlalu panas, jadi gak bakalan ngerusakin rambut kalian banget. Ini udah panas ya guys, warnanya udah nggak kedip-kedip lagi. Jadi pertama kalian ambil dulu sedikit, kurang lebih segini ya. Terus dari sini kalian belok ke atas, keluar gitu. Setelah cukup panas, kalian turunin ke bawah, ke dalam gitu ya. Terus keluar lagi. Terus ke dalam lagi. Kira-kira aja guys. Terus kalian lengkungin ke bawah. So jadinya bakalan kayak gitu, kayak gelombang-gelombang gitu loh guys. Kalau menurut kalian itu kurang, kalian bisa ngulangin lagi. Ikutin aja bekas yang awalnya. Jadi hasilnya bakalan natural banget, bagus banget. Tuh, kayak gitu guys. So, kita lanjut. Sama aja dari paling atas.
Yeay, akhirnya selesai sih. Setelah itu kita lihat apakah semuanya sudah cocok semua. Nih, kayak gini hasilnya. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian langsung aja lagi tambahin. Dicatat ulang kalau misalnya udah ada yang lost gitu. Natural banget kan, guys? Jadi hasil akhirnya kayak gini, guys. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe channel aku, dan share ke teman kalian. Thank you, guys.